Halo Selebtubers, pada hari Minggu tanggal 10 November kemarin, Farhad Abbas bersama Krisnamurti mengunjungi Agus Salim dan keluarga di kediamannya. Agus Salim menangis haru usai mendapatkan uang sebesar 50 juta dari kuasa hukumnya Krisnamurti. Kuasa hukum Agus Salim Krisnamurti mengatakan uang 50 juta ini untuk Agus, semoga bisa bermanfaat untuk kebutuhan Agus. Pihak kuasa hukum Agus mengatakan bahwa Agus tidak perlu laporan pembelian. Agus mengatakan berterima kasih telah diberi uang sebesar 50 juta dari Krisnamurti. Pihaknya berharap uang tersebut dapat digunakan untuk berobat. Agus, walaupun dana disimpan, tetap aja operasi dilanjutkan, ya Kris? Ya, operasi tetap. Dan hari ini kita buktikan uang diserahkan untuk besok langsung ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit. Segala kekurangannya ditanggung semua sama pihak kita. Ya, Kris, ya? Ya, betul. Ini janji ya kita semua ya. Terima kasih. Ya. Selamat sama Kris. Ya, Kris ya. Silakan penjalan uangnya. Ini sekedar DP aja nih. Ini sekedar formalitas. DP. Formalitas kita serahkan kepada Agus. Wih, berapa ya? Kita akan habis terima ya Gus ya. Tahan ya. Dan besok harus ke rumah sakit, masukin DP-nya. Dan nanti, akan semua kekurangannya, akan kasih lihat bonnya, saya selesaikan. Ya Gus ya. Tetap jalan operasinya Agus. Walaupun uangnya dipegang oleh Novi tetap jalan. Aku sendiri. Jadi gini, teman-teman, uang ini kita serahkan, ya. Silakan kalian yang bayar, kalau kurang kita tambah. Ya, gitu loh. Jadi kita nggak perlu laporan-laporan segala macam. Kalau kalian nggak bayarkan, kalian rugi, itu bukan urusan kita lagi, ya, bukan urusan Krisna. Ya, sepakat. Dosa itu Agus yang tanggung kalau ini uang nggak dipakai operasi. Ya. Yang rugi Agus. Jadi nggak usah lagi laporan-laporan dinas sosial sama semua, ya. Agus besok ke rumah sakit. Kita tidak mempercepat. Bayar sendiri. Agus dibantu. Kan saya Krisnamurti yang akan bayar sampai selesai operasi. Agus dibantu itu nggak perlu aja dicek buat beli garam, kecap, bawang, semua ikan nggak perlu. Mau ngasih ke bapak ibunya kasih aja, gak ada masalah. Kasih ya. Aja, kan iya. Karena kamu nggak bisa lagi nyari uang, nah kita perhatikan. Makanya orang memberi kamu kasih sayang dan memberi uang bantuan semua. Begitu maksudnya, jelas kan? Ya. Lestari Agus, kita ngomongkan akhirnya apa yang Agus cita-citakan tercapai juga. Terima kasih buat Bapak Krisna. Sama-sama Agus. Agus gak bisa balas apa-apa. Semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak Krisna. Amin. Ini bukan Agus bukan jual kesedihan. Ini rasa syukur Agus kepada Allah. Kita bersaudara Agus. Ya. Agus bagian dari keluarga kita. Agus jangan bersedih ya. Terima kasih Bapak. Ya, tolong dipegang. Ya. Pokoknya Gus, ya. Kamu mau pakai bebas Gus, nggak ada lagi dilapor-lapor, diawasi, kita percaya kok. Ya. Bahkan uang ini kurang kita tambah lagi ya. Jadi Gus, karena mengingat seperti yang saya bilang kemarin, dengan kepada Agus, harusnya kan dengan waktu kita pertama kali ketemu ya Gus ya, pertama kali ketemu dengan Agus, lalu kan ada sedikit cahaya ya Gus ya, ingat ya Gus ya, ada sedikit cahaya, harusnya ini menjadi kabar untuk yayasan. Karena kan artinya apa? Itu kabar bahagia ini bahwa ada kan sedikit harapan untuk Agus. Harusnya menjadi percepatan untuk yayasan dalam mengoperasi Agus. Lalu kemarin dia kirim surat ya, dia kirim surat. Lalu kan di situ harus begini syaratnya. Kami itu juga udah jawab ke pengacaranya, pengacara siapa? Giri ya. Ya kan Pak Giri, gimana Mas? Betul. Karena ada kita kasih tahu dia juga. Kita udah jawab juga ke Giri, dimana kita bilang sama Giri, apa Mas bilang sama Giri, agar kita minta transparansi. Coba dibacain aja Mas. Jadi. Di sisi lain nih guys, beredar video viral Agus Salim diduga bisa berjalan sendiri. Berbagai komentar netizen mempertanyakan apakah benar Agus Salim bisa berjalan sendiri hingga reaksi Denny Sumargo saat berkomentar di video viral Agus Salim yang bisa berjalan dan diunggah di media sosial tersebut. Nah guys, benarkah Agus Salim sudah bisa berjalan?
kami kurang cerita beredar terlalu baik. Karena kan harus mau di lapangan itu rencana. Rencana. Begini, sebenarnya itu bagus kalau permasalahan yang terlalu baik. Kadang-kadang